Shindeiru. Halo guys, balik lagi sama Baju Pemu di sini, dan kali ini Baju Pemu ngajakin kalian untuk lanjutin nonton alias baca cerita horor lagi. Kalau kemarin Bang Cupu udah baca ceritanya si Slenderman, Slenderina sama si siapa kemarin ya? Piggy. Oh iya, Piggy. Masih ada 2 atau 3 cerita lagi, guys. Ya udah deh, kalau gitu kita langsung aja mulai main game-nya. Mantap. Sebelum kalian nanya-nanya di kolom komentar, Bang Cupu mau bilang kalau Mi Kocil lagi nggak mau main game horor. Jadi Bang Cupu bakal main sendiri. Karena percuma ya, Bang Cupu ajakin juga paling dia nanti cuman dengerin Bang Cupu ngomong doang. Kan nggak seru kan? Mendingan Bang Cupu main sendiri aja. Oke, kita langsung aja mulai di Great Granny. Di sini skarnya 8 dari 10 ya. Lumayan serem lah ya. Halo Granny. Hai. Oke, kita masuk ya guys. Misi-misi. Halo. Ini ada ibu sama 2 anak. Jackson lays down in bed. Oh, ini si Jackson tidur. Ini Jackson ini punya saudari nih ya. Ini cewek kayaknya. Terus ibunya bilang nih, "Oke guys, it's bedtime. You are staying at Granny Joe's tomorrow night." Ini kayaknya Bang Cupu udah pernah deh. Ini yang mereka di tempat Granny ya. Coba kita lihat deh ya. Oke, ini si Jackson sama mana tadi? Anak yang cewek mana? Oh, Jackson sama Jasmine. Oke, mereka udah tidur ini ya. Good night, mami. Oke, ibunya matiin lampu. Alright, kids. Good night. Selamat malam ya, katanya. Oke, kita lanjut ini. Ma, tunggu, ma. Kenapa lagi si Jackson ini? Ya kayaknya mukanya ketakutan gitu sih. Ngompol, jangan-jangan ini. Yang atas. Oh, yang atas sudah tidur nih, yang cewek. Yang cewek malah udah tidur, guys. Yang cowok malah ini masih ketakutan ini. Oke, kita lanjut ya. Apa yang kamu perlukan, Jackson? Siapa Great Granny Joe? Oh, dia nanya. Siapa itu nenek besar Joe ya katanya ya. Dia nanya itu. Bang Cupu enggak kaget. Bang Cupu enggak kaget. The mom remembers the time Great Granny to beat her up as a kid. Oh, jadi dulu Bang Cupu pernah main ya. Ini yang cewek itu ternyata anak yang dulu dibully sama si nenek ini. Udah tahu dia dibully, ngapain dia nyuruh anaknya ke tempat Great Granny Joe ya? Gak bener ini ibunya. Dia udah tahu sebenarnya loh. I'm sorry Jackson, I gotta go to bed now. Waduh, ini ibunya ketakutan kayak gini. Lah, terus gimana nasib anaknya besok mau ke tempat si nenek Joe-nya itu ya? Oh, oke, okay. Good night, mami. Oke, okay, mama, selamat malam. Oke, okay, kita lanjut. Jump scare pertama nggak serem. Berarti jump scare kedua juga Bang Cupu nggak bakal kaget. Nggak tahu kalau kalian ya. Kalian pasti kaget ya. Oke, okay, kita lanjut. Eh, di sini Jacksonnya udah tidur, ngorok dia pastinya ya. Woi, Jackson, jangan ngeces, woi. Bau. Oke, kita lanjut. Oke, mereka tidur. Tidak terjadi apa-apa. Wow! Ternyata si Granny-nya masuk ini. Oke. Ini anaknya masih tidur. Ini sih Granny, jangan diisengin ya anaknya ya. Things in mind, I'm going to destroy these kids tomorrow. Dia katanya mau menghancurkan anak dua ini besok. Ini gimana sih ibunya, harusnya udah tahu si Great Granny Joe ini jahat. Ngapain dianterin ke tempat si Granny Joe ya? It's now time for my revenge. Sekarang katanya saatnya balas dendam. Emang si Granny ini dia punya dendam apa? Jangan-jangan dia dendam sama ibunya waktu dulu ya? Gak tahu juga deh kita. Ketawa lagi dia. Apa yang kamu ketawa, Granny? Oh, si Jacksonnya bangun. Terus dia bingung. Makanya bingung gitu dia. Oh, kayaknya tadi dengar suara ketawa nenek-nenek gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Wow, it's scare as everything. Di jump scare dong si Jacksonnya sama nenek Granny.
Terus granny-nya bilang, "Listen to me, kiddo. If you're going to scream one bit, you will be done." Oh, diancam sama nenek granny ya katanya. "Dengerin ya, bocah. Kalau kamu teriak sedikit aja, kamu bakal selesai." Diancam. Ini kakaknya yang cewek ngapain? "Oh, masih tidur." Enggak. Kakaknya udah bangun. Bangun dia. Kayaknya tadi ada suara nenek-nenek gitu kali ya. Oke, kita lanjut nih. Scream! Ah! Si Jacksonnya teriak. "You know what your family will now suffer." Sekarang kamu bakal tahu, bocah. Keluarga kamu bakal sengsara. Gitu kata si Granny. Diancam lagi, diancam lagi. Loh, mana ini? Yang cewek ngumpet di bawah bantal, woi. Hey, bantuin itu saudaranya. Saudaranya diteror sama Granny, malah dia nutup muka. Ini badannya kenapa tembus lagi setengah ke situ? Woi, woi, sekali aja jump scare ya, woi. Waduh, parah bener. Di jump scare dua kali dong, mukanya masih aja jelek. Yang kedua dia kasih lipstick gitu, masih jelek aja. "Jackson, no granny, how could you?" Oh, ibunya datang ya. Mungkin karena si Jackson ini teriak, ibunya datang terus. Ini apa ini? Kenapa ada merah-merah? Woi, itu kenapa Jacksonnya dikasih saus tomat? Die. Ternyata dipukulin sama granny. Ketawa lagi granny-nya, parah bener nih. Nah, sekarang ibunya nih kayaknya bakal gelut nih ya. Ini anak yang cewek masih ngumpet di bawah bantal. Gak bener ini. Lanjut. "Please, what would you ruin my life once again?" "Haha, the power is mine. Jasmine is next." Oh, Bang Cupu jadi ingat. Dulu ya, waktu cerita horor yang dulu Bang Cupu itu pernah main. Dia itu emang sama temannya satu lagi cewek. Tapi mereka kayaknya bisa selamat ya, karena dijemput sama ibunya besok. "So, you're telling me you killed Jackson because I was late when I was his age." Jadi ibunya ini nanya sama si Granny ya, apakah si Granny ini menghabisi si Jackson itu gara-gara waktu dia kecil itu terlambat. "Because you were late. I don't like when people are late." Ternyata karena ibunya ini dulu telat datang ke rumahnya si Granny ya. Ini gara-gara telat aja anaknya bisa dipentung kayak gitu, woi. Granny, tobatlah Granny, tobatlah, siksa kubur menunggumu, Granny. Oke, kita lanjut ya. "I cannot believe this." "Yes, that is exactly." Itu gara-gara cuman terlambat aja Granny-nya ngamuk. Anaknya udah bangun nih, "Steal the bed." Wow, anaknya, akhirnya anaknya diambil tuh pentungan Granny. Waduh, barbar banget nih bocah ya. Oke, mungkin dia udah gak ada pilihan lain ya, diambil aja tuh sama dia tuh pentungan si Granny ya. Jasmine! Dipentung sama anaknya yang cewek, cuy. Waduh, tapi terlambat ya. Harusnya sebelum saudaranya si Jackson dipentung, dia beraksi ya. Tapi ya gimana ya, itu Jacksonnya udah disausin tomat gitu, udah gak selamat, coy. Ternyata akhirnya anaknya yang cewek selamat. Ini ibunya masih bisa-bisanya senyum, woy. Ini gimana nasib anaknya yang cowok, woy? Jangan senyum, ma. Aduh, ini mama ya. "Sweetie, you save me and the next generation from great granny. I'm glad we are safe, mommy." Ini mah bisa-bisanya senyum, ini gak bener ya. Itu gimana nasib anaknya yang cowok. Woi, aduh, jangan senyum, woi, sedih dong, lapor polisi. Gak bener ini. Oke, wow, polisinya baru datang. Itu udah ada korban anaknya yang cowok. Pak Pol, kamu terlambat, woi. "You are arrested for killing of Jackson and great granny." Ini Pak Polnya gimana sih? Malah mau ditangkap ini. Padahal kan ini yang hajar ini kan si Granny. Ini hajar Jackson, terus Granny-nya itu dihajar sama anak yang kecil gara-gara ya gimana ya, harus ngelawan lah. Ini Pak Polnya, aduh, Pak Pol, gak
gabut banget ya Pak Polisi ya. Yaudahlah, ceritanya berakhir sampai di situ. Jump scare yang pertama Bang Jupung gak kaget. Yang kedua ya sedikit kaget. Kalau kalian kaget dua-duanya Mas.